kita mulainya dari kol. Rasanya sih kol, tapi kol Taiwan itu berbeda ya lor, empuk dan manis. Ini kacangnya, sang buncis. Dan ini tuh bai lopo, shen de bai lopo, lobak putih yang dimasak dengan kecap asin. Seperti ini ya, rasanya ada pahit, pahit sedikit, gak apa-apa. Kita ambil nasinya, nasinya tuh dipencet-pencet lah. Nah, ini kelihatannya ini banyak banget ya. Emang banyak ini lor. Ya, yuk makan. Siapa yang mau makan, monggo pilih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hangat, salam semangat. Tetap semangat ya, sahabat sedulur online dimanapun berada, di NKRI maupun di luar negeri semuanya. Salam sehat, salam semangat dari Bu Anton di rantau. Nah, ini jatah makan siang pada hari Rabu di tempat karantina, masih di tempat karantina. Ini yang berbeda adalah karetnya. Ini karetnya dibikin gini, ada dua karet ya, bentuknya lucu, ngikutnya ya seperti ini. Yuk, ini Bu Anton taruh di atas gelas yang kosong supaya terlihat oleh pemirsa seperti itu, karena mejanya rendah. Oke, tidak usah panjang kali lebar, langsung saja kita buka karet pertamanya ya. Ini karet merah dan juga ini karet keduanya. Ya sedulur, sebelum kita buka, ayo sedulur semua dimanapun berada, saudara online semuanya tanpa kecuali, yuk mari kita makan siang ya, ala-ala anak rantau selama di karantina. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makannya ada apa saja, Bu Anton lihatkan dan tunjukkan. Tak buka sumpitnya dulu ya sahabatku. Nah, ini tutupnya kita singkirkan dulu. Kita buka sumpitnya dulu ya lur. Ini apa, ada apa saja Bu Anton maam di karantina untuk hari ini. Nah, untuk aduh sumpitnya lupa, ini dulu jatuh, bersih seperti itu. Dan kita tunjukin sama pemirsa ya, di sini ada telur, setengah telur, dan juga ini ada kolicai alias kolicai ataupun kol ya. Ini ada sayur buncis, ada sayur buncis. Dan juga di sini ada seperti biasa selalu ada apa namanya ini, pai lopokan atau lobak putih yang sudah dikeringkan ya sedulur. Dan juga ada wortelnya mungkin ke bawah dari kolnya. Dan sini ada apa ya ini? Nah, ini dari ciumnya adalah lobak putih ya. Lobak putih dimasak dengan kecap asin. Bu Anton pernah masak ini, jadi Bu Anton langsung tahu. Ini ada paha ayam. Nah, ya lur, kelihatan ya? Hanya seperti ini. Makan siang di rantau seperti ini lur. Nih, ini ada kolicai adalah kol, tapi itu enak banget. Oke sahabatku, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa kita bismillah minum air putih dulu ya sedulur.
Air putihnya ini dari air mineral ya. Bu Anton panaskan di termos. Termosnya seperti apa Bu Anton? Sebentar. Bu Anton ambilkan nih. Termosnya lemas listrik kecil mini seperti ini untuk memanaskan apa saja bisa. Gak dipanaskan gak apa-apa ya sedulur, terserah sedulur ya. Kalau Bu Anton dihangatkan seperti itu. Yuk langsung saja kita makan. Yuk Pak Wanton, Valencia yang digundang Sragen. Mari kita makan, makan siang bersama. Gak usah pakai ini. Mari kita makan ya. Dan juga untuk Bunda Putri-Putri Channel Vlog yang di Taiwan, ada di belakang ini tetangga ya, tapi kita tidak bisa lihat atau tidak bisa nyambangi ya, seperti itu. Dan juga ada Mbak Sri Romlah dan juga siapa yang di Taiwan ya, semuanya sahabat online Bu Anton yang di Taiwan. Yuk. Woman Che Ucian. Halo Hong Kong. Halo Hong Kong, ada Bunda Sri Haryanti SPD. Terima kasih waktunya untuk nelpon tadi. Terima kasih sekali lagi buat Bunda Sri Haryanti. Sri Haryanti sudah habis sholat, langsung kita makan yuk. Ini habis sholat asar ya, duhur ya, sorry. Kita habis telepon sampai lohor tiba. Habis makan, habis sholat kita makan. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulainya dari kol. Rasanya sih kol, tapi kol Taiwan itu berbeda ya lor. Empuk dan manis. Kacangnya sama buncis. Dan ini tuh bailopo, shen de bailopo, lobak putih yang dimasak dengan kecap asin. Seperti ini ya, rasanya ada pahit, pahit sedikit, gak apa-apa. Kita ambil nasinya, nasinya tuh dipencet-pencet loh. Nah, ini kelihatannya ini banyak banget ya. Emang banyak ini lor. Ya, yuk makan. Siapa yang mau makan, mau gue pilih. Bismillah, ambil lemak ayam. Nah teman-teman, tadi ada iklan lewat ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi makannya. Pengen minum dulu. Bismillah. Kalau Ma'am itu usahakan minum air anget ya teman-teman. Bismillah. Siapa jawa telurnya? Ini tuh mudah banget ya teman-teman. Monggo semuanya makan siang dulu nge. Makan siang. Kolnya. Manis ya lor. Kita mencoba paha ayamnya. Empuk. Kolnya manis, enak ya sahabatku. Kalau heto ini aku kurang suka, nggak begitu suka ya lor.
Makan nasinya. Kita makan pai lopo alias lobak. Makan siang ala-ala karantina ya sahabatku, karantina di Taiwan. Kol, kalau di Indonesia jarang ya orang memis kol ya. Ini ada lobak kan, lobak yang kering ya. Jadi ini sayangnya lobak kering dan lobak basah. Lobak basahnya dimasak sama cang ya, cap asin. Seperti ini. Buncisnya ini mudah banget ya. Enak. Seger. Rasanya manis. Ayamnya sudah dimakan. Kita minum dulu. Hey, teman-teman, mana makan siangnya? Ayo. Semoga teman-teman semua udah pada makan ya. Teman-teman semua, selamat malam. Sekali lagi selamat malam buat teman-teman semua dimanapun berada. Itu berbahannya tuh kayu ya lor, kayu yang dibentuk tipis seperti itu biar awet panas mungkin ya. Oke sahabatku, inilah vlog hari ini, makan siang ala-ala TKI Taiwan di masa karantina ya. Nah ini sudah mau habis, Bu Anton mau bersihkan dulu makanannya. Santap habis, pokoknya hajar habis ya. Beda hari beda cerita, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.